Coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, kalau di sini kan sebenarnya ada banyak ya. Lebih dari 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Namun jika disuruhkan cuma 5, berarti kita pilih aja 5 dari semua ini. Jadi untuk yang A itu, kita pilih titik A deh. Titik A itu kan berarti pada saat X-nya min 7, dan Y-nya itu 7. Lalu untuk titik yang C, ya pada X-nya min 3, dan Y-nya itu 3. Lalu untuk titik yang F, pada titik X sama dengan 3, sama dengan 5, dan Y sama dengan 5. Lalu titik selanjutnya adalah I, adalah berada pada ketika X itu sama dengan 3, dan Y-nya sama dengan 4. Lalu koordinat yang terakhir adalah M, ketika X-nya itu sama dengan min 7, dan Y-nya adalah min 7. Lalu untuk soal yang B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi kuadran 1 itu adalah di bagian sini, di sini. Jadi pada saat X-nya positif dan Y-nya positif. Lalu kuadran 2 adalah di sini, di lingkupan ini, pada saat Y-nya positif dan X-nya negatif. Lalu kuadran ketiga adalah yang ini, pada saat X-nya negatif dan Y-nya negatif. Jadi di sini. Lalu kuadran yang terakhir adalah kuadran keempat adalah bagian ini, di daerah sini, di mana X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, lalu kita lanjut ke soal. Jadi pada kuadran 1, daerah titiknya yang ada di kuadran 1 itu adalah E, F, dan G. Kenapa D sama H enggak? Karena D itu tepat menempel pada sumbu Y-nya itu, sehingga tidak masuk kuadran manapun. Begitu pula dengan titik H, ya, menempel pada sumbu X. Maksudnya pada X sama dengan 0. Oleh karena itu, titik H tidak masuk dalam kuadran manapun. Lalu untuk kuadran yang kedua, itu adalah titik A, B, dan C. A, B, dan C. Lalu untuk yang kuadran ketiga, titiknya yang melalui kuadran ketiga adalah M, L, dan K. Sehingga hanya tiga titik yang melalui kuadran ketiga. Lalu kuadran keempat, yang melewati kuadran keempat, adalah yang berada pada kuadran keempat itu adalah C dan I. Lalu soal yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Mari kita lihat titik G-nya dulu. Titik G-nya itu di sini kan. Nah, lalu soal yang terhadap titik A, berarti jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 7, lalu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 ada ke arah kanan, dan 1, 2, 3, 4, 5, 5 terhadap bawah, ke arah bawah. Lalu untuk yang titik D itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ke arah kanan, dan 1, 2, 2 ke arah bawah. Lalu untuk yang titik C itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ke arah kanan, dan 1 satuan ke bawah terhadap titik D. Lalu untuk yang titik yang terakhir, yang titik D, jarak terhadap Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ke arah kanan. Nah, lalu sehingga titik Q menjadi pusat koordinat 0,0 ini, dan titik ABCD-nya itu memiliki koordinat baru sebagai berikut. Lalu untuk soal yang D, sebutkan koordinat titik EFGH terhadap titik C. Jadi titik C itu kan ini, yang di bawah ini. Nah, jika kita lihat EFGH-nya, maka E jaraknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke bawah, dan 1 ke kiri. Lalu untuk titik yang F itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke bawah, dan 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri. Lalu untuk titik yang G, di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 terhadap bawah. Lalu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke arah kiri. Sedangkan untuk titik H-nya, jaraknya terhadap titik C adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke arah bawah. Lalu, 1, 2, 3 ke arah kiri. Sehingga dalam hal ini, titik G ini menjadi pusat koordinat di mana ia adalah 0,0, sehingga titik EFGH-nya memiliki koordinat baru sebagai berikut. Demikian, semoga membantu.